Langkah ke sembilan. Bagaimana dia bisa begitu santai? Keberuntungan anak ini terlalu buruk. Entah itu makhluk abadi yang berpartisipasi dalam persidangan atau murid keluarga Tiandao, cara mereka memandang Ning Qi sangat berubah. Jiang Haitao dan dewa abadi lainnya akhirnya mengerti mengapa Ning Qi bisa mengambil esensi Gunung Suci. Bahkan sembilan langkah menuju surga mengakui keberuntungannya. Dapat dikatakan bahwa Ning Qi memiliki keberuntungan terkuat di dunia rahasia. Jika inti dari Gunung Suci itu bukan miliknya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mengki mati di tangannya bukan karena dia kurang beruntung, tapi karena keberuntungannya tidak sebaik anak ini. Para dewa abadi hanya bisa menghela nafas. Ningki berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkahnya sangat santai. Tidak lama kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, dia berjalan ke puncak sembilan langkah mendaki surga. Dia mencapai puncak. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tapi Meng Dangkong dan semua penggarap keluarga Meng memiliki ekspresi buruk. Jiang Yu dan Jiang Hao saling memandang dan mengerutkan kening. Jika sembilan langkah menuju surga mengakui keberuntungan Ningqi, bukankah itu berarti mereka tidak dapat membunuh anak ini? Pantas saja anak ini bisa kabur dari lingkungan seperti itu. Jiang Hao mendengus. Hasil dari sembilan langkah menuju surga mungkin tidak mutlak. Apakah kamu takut kami tidak dapat membunuh anak ini? Huh, saat kita mendapatkan hati leluhur iblis darinya, kita bisa pergi ke dunia Sen Luo dulu. Tidak butuh waktu lama sebelum kita mencapai langkah ketiga dan kembali ke dunia abadi. Bahkan para tetua pun harus sujud kepada kita. Kami akan sujud padamu. Jiang Yu mencibir dan mengirimkan suaranya. "Saya harap begitu." Jiang Hao mengerutkan kening dan mengangguk. Melihat Ning Qi telah mencapai puncak, semua orang tahu bahwa Ning Qi memiliki keberuntungan yang sangat mengerikan. Untuk bermusuhan dengan orang seperti itu, mereka harus membunuhnya dalam satu pukulan atau melarikan diri. "Leluhur tua, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup." Penguasa abadi dari keluarga Meng mau tidak mau mengirimkan suaranya kepada Meng Dangkong. Meng Dangkong mengangguk sedikit dan tidak menjawab, tapi cara dia memandang Ning Qi membuat bawahannya mengerti. Saudara Ning, saya tahu kamu bisa datang. Kaisar Bai tersenyum dan memandang Ningki. "Saudara Bai, apakah kamu tidak terlalu percaya diri padaku? Jika saya tidak datang ke sini, saya akan ditertawakan." Ningki tersenyum tak berdaya. "Sudut mulut Bai diterangkat. Siapa yang membuatku berpikir bahwa kamu pasti akan berhasil sampai di sini? Lain kali jangan seperti ini. Bersikaplah rendah hati dan lakukan sesuatu dengan cara yang menonjol." Ningki tertawa. "Kaisar Bai tersenyum acuh tak acuh. Apakah menurutmu ada orang lain yang bisa sampai di sini?" Saya kira, mungkin masih ada lagi. Mata Ningqi bergerak sedikit. Dia baru saja mendengar kata-kata LV Yuan. Dia terkejut bahwa sembilan tangga menuju surga adalah harta karun yang dapat menilai pemeliharaan abadi. Namun, pada saat itu, Ningqi dengan sengaja melirik sembilan langkah menuju surga. Dia bahkan tidak bisa melihat atributnya. Hanya ada tiga kemungkinan. Entah LV Yuan berbohong, atau sembilan langkah menuju surga sama sekali bukan harta karun yang terhubung. Jika tidak, sistem tidak akan dapat memeriksa atribut Conate Numinous Treasures. Entah itu atau Conate Numinous Stresser sudah rusak dan mati, jadi tidak ada cara untuk memeriksa atributnya. Dengan asumsi bahwa apa yang dikatakan LV Yuan adalah benar, dan sembilan langkah menuju surga benar-benar dapat menilai keberuntungan makhluk abadi, maka Ning Qi merasa bahwa Qiyue, Biksu Wenxin, dan Yang Mulia Scarlet Flame mungkin bisa naik lebih tinggi. Bukan karena Ning Qi terlalu narsis, tapi dia merasa bahwa mereka yang berhubungan baik dengannya akan memiliki keberuntungan yang lebih tinggi. Pasti akan ada bonus tertentu. Dengan hilangnya Dewa Mistik, sudah waktunya bagi Grand Luo untuk naik panggung. Ada lebih dari 10.000 Grand Luo, tetapi sembilan langkah menuju surga begitu luas sehingga tidak akan terlalu ramai bahkan jika jumlahnya 100.000. Ningki memusatkan perhatiannya pada Biksu Wen Xin dan yang lainnya. Dia memperhatikan bahwa kecepatan mereka mengangkat kaki jelas sedikit lebih mudah daripada kebanyakan Grand Luo. Jiang Hai tahu, tim yang Anda pimpin kali ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tidak hanya ada sembilan langkah menuju surga, bahkan Grand Luo itu pun bergerak begitu cepat. Melewati langkah keempat seharusnya tidak menjadi masalah besar, dan jika Anda dapat melewati langkah ketujuh dan dianugerahi nama keluarga, pahala Anda akan tetap lebih besar daripada kami meskipun jumlahnya berkurang setengahnya. Apakah begitu? Jiang Haitao mencibir, dia sangat membenci Ning Qi, dan wajar jika dia menyimpan dendam terhadap Biksu Wen Xin dan yang lainnya juga. Mengingat emosinya, dia lebih memilih tidak menerima hadiah daripada membiarkan orang-orang itu bergabung dengan keluarga Dao Surgawi. Dengan begitu, dia bisa membunuh mereka langsung setelah ujian untuk melampiaskan amarahnya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Ketika kelompok demi kelompok Grand Luo berhasil dipukul mundur, entah tidak mampu mengangkat kaki mereka atau terlempar, Bixu Xin dan yang lainnya yang berada di langkah ketujuh menjadi sangat mencolok. Apakah kamu bercanda? Bahkan kita tidak memiliki banyak orang yang bisa mencapai langkah ketujuh. Salah satu dewa agung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati, bertanya-tanya apakah sembilan langkah menuju surga adalah lelucon. Bagaimana kekayaan seorang Grand Luo bisa lebih kuat daripada Grand Immortal? Bagaimana mungkin? Grand Immortal yang berdiri di belakang Ji Xuan Ling, khususnya, merasa seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh surga setiap kali dia melihat junior yang levelnya tak terhitung jumlahnya lebih rendah darinya berhasil mencapai puncak sementara dia bahkan tidak bisa mencapai langkah pertama. Untungnya, selalu ada beberapa yang bahkan tidak bisa mencapai langkah pertama, tetapi mereka tidak dihargai oleh Ji Xuan Ling dan bahkan tidak bisa menjadi anak pemurni pil. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri di tempatnya dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Orang-orang itu agak menghiburnya. Eh, semuanya ada di sini, yang Mulia Red Flame melihat ke kiri dan ke kanan dan berseru kaget. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun Master Qi yang tersingkir, dan mereka semua maju dengan kecepatan yang sama menuju puncak langkah ketujuh. Tentu saja, selain mereka, ada lima atau enam Grand Luo yang tidak dikenal. Semuanya tampak terkejut, seolah-olah mereka tidak menyangka bisa mencapai ketinggian seperti itu. Ini berarti kekayaan mereka cukup kuat, dan peluang mereka untuk bangkit di masa depan jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Segera, Biksu Wensin dan yang lainnya berhasil mencapai langkah ketujuh, tetapi mereka dihentikan ketika mencoba mencapai langkah ke-8. Meski sedikit kecewa, hati mereka segera dipenuhi kegembiraan. Untuk dapat mencapai langkah ketujuh dan mendapatkan hak untuk memasuki alam Daofurt, serta dianugerahkan kepada keluarga Tendo. Nama keluarga Tendo telah melampaui ekspektasi mereka. Menarik. Ji Xuanling mau tidak mau melirik Ningqi. Dia sudah lama mengetahui bahwa Biksu Wensin dan yang lainnya memiliki hubungan dekat dengan Ningqi. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Baiklah, mari kita lihat seberapa tinggi kamu bisa mencapainya. Mata Ji Ling bergerak dan tertuju pada Qi Ye. tidak menyadarinya, dan saat ini sedang memandangi tuannya dengan gembira, merasa bahagia untuk mereka dari lubuk hatinya. Dewa Mas, kamu bisa pergi sekarang. Ji Ling berkata dengan tenang. Us. Puluhan ribu Dewa Mas dengan cepat berlari menuju sembilan langkah menuju surga. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, kali ini, setengah dari Dewa Mas terjebak di luar langkah pertama, dan mereka saling memandang dengan tercengang. Ye dengan cepat mencapai langkah pertama, lalu langkah kedua, ketiga, keempat. Dalam satu tarikan nafas, dia bergegas ke batas Biksu Wensin dan yang lainnya, langkah ketujuh. 2852. Bagaimana, bisa semudah itu? Bahkan Ye pun terkejut. Ketika mencapai anak tangga ketujuh, ia mencoba menaiki anak tangga kedelapan dan menyadari bahwa itu masih sangat mudah. Tidak ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Segera, dia mencapai puncak langkah kedelapan. Tidak disangka bahwa Dewa Emas ini akan memiliki kekayaan sebesar itu. Pantas saja dia masih hidup setelah menghina klan Dao Surgawi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah ditampar sampai mati oleh Jiwangu, kan? Banyak dewa abadi berpikir dengan ekspresi aneh. Terkadang, detail kecil bisa menunjukkan seberapa kuat keberuntungan seseorang. Menaiki langkah ke-9 membuktikan bahwa keberuntungan Ye memang sangat kuat. Dia bergerak, dia menuju langkah ke-9. Aku ingin tahu apakah dia bisa melakukannya. Dia terlihat sangat santai. Mungkin langkah ke-9 tidak bisa menghentikannya. Tatapan iri tertuju pada Kiye. Meskipun dia hanya seorang dewa emas, mampu mencapai langkah ke delapan berarti dia memiliki masa depan cerah di depannya. Jika dia bisa mencapai langkah ke sembilan dan menjadi murid Kaisar Abadi, itu seperti mencapai surga dalam satu langkah. Bahkan Raja Abadi pun akan iri. Satu langkah, dua langkah. Segera, Kie mencapai langkah ke sembilan dan melihat Ningki dan Kaisar Bai. Saudara Bei Suan, saya tidak berharap saya berhasil sampai di sini. Kie berkata dengan gembira, "Itu membuktikan bahwa kamu cukup beruntung." Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia benar-benar mengada-ada. Hai. Yang abadi tersentak. Meskipun mereka sudah siap, mereka masih terkejut ketika Kie benar-benar mencapai puncak anak tangga ke-9. 3. Lumayan. Alis LV Yuan mengendur dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tersenyum dan berkata, setidaknya ada tiga orang yang berhasil mencapai puncak sembilan langkah dalam uji coba ini. Hanya Mengdangkong yang penampilannya tidak terlalu bagus. Ji Xuanling memandang Ningqi dan berkata dengan tenang, selanjutnya, Dewa Surgawi. Dalam uji coba berikutnya, ada beberapa dewa surgawi yang berhasil mencapai langkah ketujuh, namun tidak ada satupun yang berhasil mencapai langkah ke-8. Adapun dewa bumi, jumlahnya bahkan lebih sedikit daripada dewa surgawi. Tak satu pun dari mereka berhasil mencapai langkah ketujuh. Dalam uji coba ini, basis budidaya terendah adalah Earth Immortal. Para dewa yang bahkan tidak bisa menaiki tangga dibawa pergi oleh beberapa raja abadi. Terbukti, mereka dikirim keluar dari Heaven Dao Pavilion. Mungkin ingatan mereka akan diubah. Kalian bertiga, kemarilah. Ji Ling melambai ke arah Qi dan yang lainnya, dan ketiganya diselimuti oleh suatu kekuatan, langsung muncul di depan Ji Ling. Banyak tatapan iri dan cemburu tertuju pada mereka bertiga, terutama mereka yang sudah berjalan hingga langkah ke-8. Mereka sangat kecewa, padahal hanya langkah ke-8 dan ke-9. Mereka dipisahkan satu langkah, tetapi perlakuan yang mereka terima jauh lebih buruk. Hanya tiga, sepertinya kita harus bertarung habis-habisan seperti sebelumnya. Atau undian yang damai. Kaisar abadi klan Kian, Kian San tersenyum. Bagaimana dengan ini? Keluarga Jiang kami tidak menginginkan murid lainnya. Kami hanya menginginkan orang ini. Jiang Hao tiba-tiba berbicara, menunjuk ke arah Ningki. Lelucon yang luar biasa, orang ini milikku. Meng Dangkong mencibir. Jiang Hao dan pria lainnya mengerutkan kening dan menatap Meng Dangkong. Meng Dangkong tidak menunjukkan kelemahan apapun saat dia balas menatap kedua pria itu. Matanya dipenuhi tekad. Hal ini membuat kedua pria tersebut tiba-tiba merasa bahwa situasinya tidak akan mudah untuk ditangani. Saya sudah memutuskan dia sebagai murid saya. Ji Ling berkata dengan tenang. Empat kaisar abadi berebut Ningki sekaligus. Meskipun motif mengdangkong tampaknya agak tidak murni, hal itu tetap membuat para dewa lainnya sangat iri. Ji si Jun sedikit gugup, dia bahkan belum mencapai langkah ketujuh dan hanya bisa dianggap sebagai murid dalam klan Dao. Dia tidak tahu apakah dia masih bisa berada di bawah komando Ji Xuanling. Baiklah, semuanya, berhentilah berdebat. Bagaimana kalau begini, mari kita bertarung dan lihat kemampuan kita. Yang pertama bisa memilih yang pertama, lalu yang kedua dan ketiga. Yang lain bisa mendapat prioritas dalam memilih murid di bawah mereka. Bagaimana tentang itu? LV Yuan tersenyum. Tidak masalah. Ji Ling berkata dengan tenang. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Meng Dangkong mencibir. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Jiang Hao tersenyum. Kaisar abadi lainnya hanya ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk setuju. Hanya tiga orang yang mencapai puncak kali ini. Tanpa perlawanan, tidak akan mudah untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemenang. Melihat semua orang mengangguk setuju, LV Yuan tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dialah yang pertama menghilang, diikuti oleh Ji Xuanling, Meng Dangkong. Satu demi satu, Kaisar Abadi menghilang. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tersisa berdiri, dan itu adalah Jiang Yu. Karena metode Jiang Hao lebih kuat, Jiang Hao pergi. Jiang Anda memandang Ningqi. Ningqi juga melihat ke arah Jiang Yu. Mata Baidi memancarkan sedikit kekhawatiran. Tapi untungnya, ada begitu banyak dewa abadi yang hadir, dan Ningqi telah lulus empat ujian dan menjadi murid resmi Kelantian Dao. Jiang Yu harus berhati-hati meskipun dia ingin menyerang secara diam-diam. Serahkan hati leluhur iblis dan kita akan berpura-pura bahwa dendam di antara kita tidak pernah terjadi. Jiang Anda berkata dengan tenang. Dendamnya mengacu pada saat Ning Qi menggunakan busur pemusnahan abadi untuk melukainya hingga tidak berdaya. Namun, Ning Qi tahu bahwa dendam antara dia dan Jiang Yu tidak hanya sebatas ini. Hanya saja hal-hal itu tidak bisa dibahas untuk saat ini. Jika tidak, Jiang Yu akan memiliki lebih banyak hal yang dapat mengancamnya. Kali ini, Ketika dia memasuki keluarga Tian Dao, dia diam-diam bisa menanyakan tentang Wang Sui. Dan jiwa Wang Muting. Aku tidak percaya padamu. Bibir Ningki melengkung. Jiang Yu mengerutkan kening, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Tapi mungkin karena Ningki sekarang berada di klan Tian Dao dan tidak bisa melarikan diri, atau mungkin karena dia takut Ningki akan mengungkapkan hati leluhur iblis kepada kaisar abadi lainnya, Jiang Yu lebih sabar dari sebelumnya. Bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Dengan kultivasimu, hati leluhur iblis tidak akan berguna bagimu. Sebaliknya, itu akan menjadi ancaman bagi Anda. Anda harus mengetahui hal ini. Suara Jiang Yu terdengar lagi. Tunggu sampai aku mendapat pijakan di sini, mungkin aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Kamu menginginkan hati leluhur iblis sekarang. Itu tidak mungkin. Jangan pernah berpikir untuk menyerangku dengan paksa. Pertama, aku bisa menggunakan hati leluhur iblis untuk binasa bersamamu. Kedua, Anda tidak ingin hal ini diketahui oleh senior lainnya. Tahu, kan, misalnya, nenek moyang Huagu di belakang Anda. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Kamu, Jiang Yu mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Qi untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Ning Qi benar, dia tidak berani menyerang Ningki sama sekali. Dia takut Ningki akan mengambil hati leluhur iblis. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak dapat melakukan apapun terhadap Ningki, tetapi dia juga akan ditampar sampai mati oleh tiga tetua klan karena menyembunyikan masalah ini. Jiang Yu telah menyaksikan kekuatan Jiang Tians, Jiang Jianbo, dan Jiang Yuanshen. Tidak mungkin Kaisar Abadi bisa bertahan melawan mereka. 2853 Jiang Anda sangat marah. Dia berbalik dan tidak melihat ke arah Ningqi lagi. wensin dan yang lainnya naik untuk memberi selamat kepada Ningqi dan yang lainnya. Mereka memandang Qiye dengan lega dan emosi. Karena murid mereka akan segera menjadi murid kaisar abadi. Untungnya, mereka setidaknya telah mencapai langkah ketujuh. Jika mereka hanya berada di langkah keempat, jarak antara mereka dan Qiye akan semakin besar. Saudara Beixuan, kita. Qiye memandang Ningqi dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada begitu banyak orang tercela di klan Tiandao. Meskipun mereka telah mencapai langkah ke-9 dan memenuhi syarat untuk menjadi murid Kaisar Abadi, dia tidak terlalu senang. Biarkan alam mengambil jalannya, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Ningqi mengirim pesan telepati sambil tersenyum. Kie terkejut lalu mengangguk. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ji Xuanling dan Kaisar Abadi lainnya muncul satu demi satu. Ningqi melihat senyum tipis di wajah Ji Xuanling. Lv Yuan juga sangat senang. Ada juga Kaisar Abadi klan Qian, Qian San. Adapun Mengdangkong, Dangkong, Jiang Hao dan Kaisar Abadi lainnya, mereka tidak terlihat terlalu baik. Suan Ling, kamu pilih dulu. LV Yuan tersenyum. Semua orang tahu bahwa Ji Suan Ling, LV Yuan, dan Qian San mungkin menang. Ji Suan Ling tersenyum dan mengangguk pada Ning Qi, Ji Si Jun, dan Tai Yi yang bahkan tidak berhasil mengambil langkah pertama. Ikuti aku. Kalau begitu aku akan memilih dia. LV Yuan tersenyum dan melambai pada Qi Ye. Ye. tanpa sadar memandang Ning Qi. Melihat Ningqi sedikit mengangguk, dia berjalan ke sisi LV Yuan. LV Yuan melihat ini dan menatap Ningqi dengan senyum tipis. Berikutnya adalah Kaisar Abadi Bai. Kaisar Abadi klan Qian juga sangat puas, karena bagaimanapun juga, Bai menduduki peringkat Dao surgawi di dunia Abadi. Kalian boleh memilih sisanya, sisakan saja untuk kita bertiga. LV Yuan tersenyum pada kaisar abadi lainnya. Saat ini, Ningqi dan dua lainnya sudah terbungkus dalam lapisan kekuatan Dao besar. Mereka mengikuti Ji Ling dan meninggalkan tempat itu. Dalam sekejap, mereka berempat muncul di depan aula. Ada sebuah plakat tergantung di pintu. Hanya ada satu kata, Ji. Lewati pintu ini dan kamu akan mencapai gua surga surgawi keluarga Ji kami. Ji Xuanling berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, dia membuat segel tangan dan pintu perlahan terbuka. Bagian dalamnya dipenuhi cahaya biru, seperti lautan. Ji Xuanling memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh dan berjalan melewati pintu. Melihat ini, Ji Jun segera mengikutinya. Senior Apprentice Brother Ning, saya Yansen. Saya harap senior Apprentice brother Ning dapat memberi saya beberapa petunjuk di masa depan. Kultivator Grand Unity mengambil kesempatan untuk menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ningqi dengan senyum menggilat di wajahnya. Meskipun tingkat kultivasi Ningki baru pada tahap awal alam abadi mistik, dia telah menaiki sembilan langkah menuju surga dan ditakdirkan untuk diterima sebagai murid pribadi Ji Ling. Selain itu, dia telah membunuh dewa abadi tahap akhir di alam mistik percobaan. Dia tidak berani untuk tidak menghormati Ningqi sedikitpun Tidak masalah. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Senior Apprentice, Saudara Ning, silakan masuk. Senyuman di wajah Yan Zhen semakin lebar saat dia memberi isyarat mengundang. Melihat ini, Ning Qi tidak ikut upacara dengannya. Dia mengangkat kakinya dan berjalan melewati pintu, dan Yan Zhen mengikuti dari belakang. Ki abadi yang padat. Begitu Yan Zhen muncul, dia langsung menghirup udara dingin. Immortal Ki di sekitarnya bahkan lebih padat dari alun-alun sebelumnya. Mengambil nafas sama dengan berkultivasi keras selama beberapa hari. Semangat Ning Qi juga terangkat. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka berempat berada di puncak gunung. Ada beberapa bangunan bambu yang elegan di sini, dan selain itu, tidak ada yang lain. Ini adalah gua tempat tinggalku. Biasakanlah dulu. Dalam beberapa hari, aku akan membawamu ke keluarga Ji untuk mengadakan upacara pemuridan. Ji Xuanling berkata dengan tenang. Ya. Ji si Jun mengangguk dengan hormat dan menghela napas panjang lega. Meskipun dia tidak menaiki langkah ketujuh, Ji Xuanling masih berencana untuk menjadikannya sebagai murid. Ini adalah sebuah berkah dalam kemalangan. Senior, bagaimana denganku? Yan Zhen memandang Ji Xuan Ling dengan penuh harap. Kamu akan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah di gunung. Saat aku sedang memurnikan pil, kamu bisa datang dan membantu. Setelah mengatakan itu, Ji Xuan Ling mengambil langkah maju dan memasuki bangunan bambu terbesar tidak jauh dari situ. Bangunan bambu ini seluruhnya terbuat dari bambu ungu, dan jejak aura yang tidak biasa dapat dirasakan bahkan dari jauh. Itu seharusnya menjadi kediaman Ji Xuan Ling sendiri. Pekerjaan rumah tangga. Yan Zhen sedikit kecewa. Dia tidak menyangka bahwa dia bukan hanya seorang anak alkimia, tetapi juga seorang murid pelayan. Jika teman lama dan juniornya di dunia surgawi mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa mereka akan tertawa. Namun, setelah dipikir-pikir, Yan Zen merasa agak terhibur. Tidak peduli apa, dia akhirnya memasuki keluarga Dao Surgawi. Sekalipun statusnya tidak tinggi, ia dapat memperoleh manfaat yang bermanfaat bagi budidayanya. Tidak perlu terlalu perhitungan. Menurutku tidak ada tempat bagi kita di sini, kakak muda Ji. Ningki memandang Ji Si Jun sambil tersenyum tipis. Ekspresi Ji Jun sedikit berubah, dan dia berbalik untuk pergi dengan ekspresi dingin. Kakak senior Ning, aku akan membantumu membangun rumah. Yan Zhen buru-buru berkata. Tidak perlu, buat sendiri. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian, Ningki memotong beberapa bambu dan membangun bangunan bambu yang cukup indah untuk dirinya sendiri. Itu adalah duplex dengan dua lantai. Ketika dia berdiri di atas bangunan bambu dan melihat ke bawah, dia melihat bahwa bangunan bambu Yan Zhen juga telah dibangun bentuknya baik-baik saja, tapi Ji sepertinya mengalami beberapa masalah. Bangunan bambu yang dia bangun berbentuk seperti benda tidak beraturan, dan sangat jelek. Seolah merasakan tatapan Ningki, Ji Jun mendongak dan melihat Ningki menatapnya dengan ekspresi mengejek. Dia langsung merasa sedikit kesal. Kakak senior Ji, apakah kamu butuh bantuan? Yan Zen berlari dengan sikap menjilat. Enyah, Ji melampiaskan seluruh kemarahannya terhadap Ningki pada Yan Zen. Ekspresi Yan Zen tidak berubah. Dia berbalik dan pergi sambil tersenyum, tapi matanya sangat dingin. Tidak peduli apa, dia masih merupakan kesatuan primordial tingkat menengah. Jika dia bertemu seseorang seperti Ji Si Jun di dunia luar, bahkan jika dia berada di peringkat ke-9 dalam daftar abadi misterius. Lalu bagaimana jika dia berada di peringkat ke-9? Dia tetap tidak mau menatap matanya. Heh, jejak ejekan muncul di mata Ninki. Eksistensi seperti Ji Si Jun sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengolah dan membunuh orang. Terlebih lagi, dia terlalu tidak duniawi. Meskipun Yan Zhen hanyalah seorang pelayan dan statusnya tidak setinggi mereka berdua, budidaya kesatuan primordialnya masih ada. Bahkan Dewa Misterius yang paling sombong pun tidak akan mampu menyinggung keberadaan seperti itu, bukan? Berbalik dan memasuki bangunan bambu, pikiran Ningki tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan menemukan labu kecil. Aku di keluarga Ji, di mana menurutmu putih kecil ditindas di keluarga Ji. 2854 Apa yang mengejutkan tentang menjadi seorang abstrus immortal? Ningki terkekeh. Ini, Jangan bilang kamu tidak akan membantuku menemukan Little White hanya karena kamu seorang abstrus immortal. Labu itu memandang Ningki dengan perasaan bersalah. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku pasti sudah melupakan hal itu. Kartu as kita sekarang berbeda. Beritahu aku di mana gua itu berada dan aku akan membantumu menemukan putih kecil. Ningki terkekeh. Kamu tidak bisa menaikkan harga seperti itu. Bukankah kita sudah sepakat mengenai hal itu? Labu itu menangis. Apakah kamu ingin menemukan putih kecil? Ningki tersenyum. Iya, iya, ya. Labu itu memandang Ningki tanpa daya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Dengan itu, lampu hijau keluar dari tubuhnya dan memasuki kesadaran ilahi Ningki. Saat berikutnya, sebuah peta muncul di benak Ningki. Aku sudah memberitahumu di mana letaknya. Jangan coba-coba menipuku. Labu itu buru-buru berkata. Katakan padaku, di mana putih kecil dikurung di keluarga Ji. Aku akan pergi ke keluarga Ji untuk mengadakan upacara pemagangan dalam beberapa hari. Aku akan memeriksanya nanti. Ningki terkekeh. Sebenarnya, Aku tidak terlalu yakin mengenai lokasi. Pastinya, labu kecil itu berkata, "Tetapi aku tahu bahwa tempat yang paling mungkin untuk menekan putih kecil adalah gudang harta karun keluarga Ji. Aku pernah mendengar bahwa keluarga Ji memiliki kebiasaan menempatkan harta karun yang tidak dapat mereka lihat, tetapi tidak berguna di gudang harta karun. Harganya ditandai dengan jelas, dan murid keluarga Ji dapat menukarnya dengan poin kontribusi mereka. Jika aku punya kesempatan memasuki gudang harta karun, aku pasti bisa merasakan secara akurat di mana putih kecil berada." Baiklah, Ningki mengangguk dan berhenti. Jika aku menemukan putih kecil, kamu seharusnya bisa memulihkan ke tingkat harta karun yang sangat besar, kan? Tidak mungkin untuk pulih ke puncak. Klan Abadi Kuno telah dihancurkan dan harta karun serta pemeliharaan yang terkait dengan klan Abadi Kuno telah dijarah oleh keluarga Tiandao. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk memulihkan 30% dari kekuatan saya. Kata labu itu. 30%. Ningki terkejut dan mengerutkan kening. Bagaimana cara mengembalikan kekuatan puncakmu? Puncak, kecuali keluarga Tiandao dihancurkan atau aku meninggalkan dunia ini. Kata labu itu. Hmm, 30% kalau begitu. 30% dari kekuatanmu seharusnya cukup untuk membunuh Kaisar Abadi, kan? Tentu saja. Ketika aku berada di puncak, aku bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator langkah ketiga. Sekarang setelah aku memulihkan 30% kekuatanku, aku bahkan bisa membunuh leluhur Huagu, apalagi Kaisar Abadi. Labu kecil itu segera berkata dengan sikap heroik. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Tapi itu sangat melelahkan. Aku harus istirahat lama setelah setiap pembunuhan. Kamu harus santai saja dan jangan main-main." Bahkan leluhur Huagu bisa dibunuh. Mata Ningqi sedikit berkedip. Dia mungkin lebih bersemangat untuk menemukan putih kecil daripada labu kecil itu sekarang. Pada saat itu, itu sama dengan memiliki kartu truf super di tangannya. Jiang Kamu, Jiang Hao, tidak perlu lagi bersikap licik. Dia bisa saja membunuh mereka secara terbuka. Dalam beberapa hari berikutnya, Ningqi duduk bersila di bangunan bambu dan mengatur pernapasannya. Dia tidak memilih untuk memasuki tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Bagaimanapun, Ji Ling ada di sini. Jika dia menyadari bahwa dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak, itu tidak akan mudah untuk dijelaskan. Ki abadi di tubuh Ning telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan dao besar. Pada tingkat keabadian yang mendalam, meskipun ki abadi yang diserap dari langit dan bumi tetaplah ki abadi, selama ki abadi masuk ke dalam tubuh, ia akan diubah menjadi kekuatan dao besar. Perlahan membuka matanya, Ning menghirup udara keruh dan menghela nafas dalam hatinya. Gua tempat tinggal Jisuan Ling memang merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Dibandingkan dengan tempat latihan budidaya tingkat atas, Ki Abadi di sini jauh lebih tebal. Bahkan jika seseorang mengolahnya selama setahun, itu tidak akan sebaik sehari di sini. Berdasarkan perhitungan ini, selama dia tinggal di sini, Ningki tidak perlu pergi ke tempat pelatihan budidaya tingkat atas, kecuali jika itu adalah alkimia atau penyempurnaan senjata. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas hanya berguna untuk tugas-tugas yang lebih memakan waktu ini. Keluar, suara jisuan ling tiba-tiba terdengar. Ningki perlahan bangkit dan berjalan keluar dari bangunan bambu. Tak jauh dari situ, Ji si Jun pun keluar dari bangunan bambu berbentuk aneh itu. Saat dia bertemu dengan mata Qi, matanya dipenuhi permusuhan. Aura Ji Ling tampak lebih stabil dibandingkan beberapa hari yang lalu. Setelah Qi menyadari hal ini, dia segera tahu bahwa Ji Ling kemungkinan besar terluka selama pertempuran antara Kaisar Abadi, jadi dia harus memulihkan diri beberapa hari ini. Ikuti aku ke halaman klan. Meskipun ketiga tetua keluarga Ji sedang mengasingkan diri dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menemui mereka untuk saat ini, masih ada beberapa kaisar abadi di keluarga Ji. Kamu harus menemui mereka, jangan sampai kamu gagal untuk mengenali mereka di masa depan dan bersikap kasar kepada orang lain. Ji Xuan Ling berkata dengan ringan. Ya, Ning Qi dan Ji Si Jun mengangguk bersama. Setelah terbang ke arah tertentu bersama Ji Xuan Ling selama lebih dari tiga hari, Ning Qi akhirnya melihat halaman keluarga Ji. Itu adalah gunung yang luar biasa megahnya. Di gunung besar itu, terdapat lapisan-lapisan bangunan, seperti ombak yang tak berujung. Banyak sosok terlihat berjalan dan terbang di atas gunung besar seperti titik-titik hitam. Di tengahnya terdapat tangga yang menghubungkan dari bawah gunung hingga ke puncak. Itu agak mirip dengan sembilan langkah menuju surga yang telah dilalui Ningki dan yang lainnya sebelumnya. Di puncak gunung berdiri sebuah bangunan megah. Keluarga Ji memiliki 23 kaisar abadi. Saat ini, termasuk aku, hanya ada lima kaisar abadi yang menangani berbagai urusan di keluarga Ji. Ada 267 raja abadi yang merupakan penatua di dari berbagai aula keluarga Ji. Masih banyak lagi dari 2000 sekte Tai. Beberapa dari mereka berada di keluarga Ji, beberapa di Paviliun Surga Dao, dan beberapa bepergian ke dunia luar. Ini adalah upacara magang. Selain bertemu dengan empat kaisar abadi lainnya, dewa abadi dan sekte Tai juga akan menghadiri upacara tersebut. Setelah upacara, Anda akan diberi nama keluarga Ji. Jika Anda sebelumnya berada di peringkat Dao Surgawi, nama Anda akan dihapus dari peringkat Dao Surgawi setelah diberi nama keluarga. Ji Xuanling berkata dengan ringan, "Tidak heran." Kesadaran muncul di mata Ji Sijun. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada pembudidaya keluarga Tian Dao di peringkat Dao surgawi. Tiba-tiba, hati Ji Si Jun bergetar. Jika nama seseorang akan dihapus dari peringkat Dao surgawi setelah diberi nama keluarga, bukankah itu berarti keluarga Tian Dao memiliki hubungan yang luar biasa dengan peringkat Dao surgawi? Memikirkan hal ini, Ji Si Jun semakin kagum pada keluarga Tian Dao. "Eh, jadi mereka sudah ada di sini?" Mata Ningki bergerak. Dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Inilah para dewa yang berpartisipasi dalam uji coba bersamanya. Bisa dibayangkan bahwa dewa-dewa ini telah diatur dengan baik dalam beberapa hari terakhir. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyum bahagia. Kemudian, Ji Xuanling bergerak dan terbang menuju puncak gunung. Ningki dan Ji si Jun mengikuti dari belakang. Banyak murid keluarga Ji melihat pemandangan ini dan berhenti untuk menonton, mata mereka berkedip-kedip. Saudara Seng Yuan, saya mendengar bahwa orang ini membunuh Raja Abadi Mengki dengan pedang ketika dia masih seorang dewa Suan. Sekarang dia telah bergabung dengan keluarga Ji kita, apakah dia akan menjadi ancaman bagi kita? Haruskah kita mencari seseorang untuk memberinya beberapa petunjuk setelah upacara? 2.855 Di Aula Utama Begitu Ningki dan Ji Sijun mengikuti Jisuan Ling ke Aula Utama, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. Di antara orang-orang ini, ada Dewa Persatuan Agung dan Dewa Abadi. Di antara mereka, ada empat orang dengan tatapan paling tajam. Mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung di tengah Aula Utama. Di depan mereka berempat terdapat meja dupa dengan batang dupa, kuali tembaga, dan benda-benda lain di atasnya. Keduanya adalah murid pribadi yang ingin diterima oleh Patriark Xuanling. Pria itu adalah Ning Bei Xuan, kan. Dia adalah orang pertama di papan peringkat abadi bumi saat itu. Aku tidak menyangka dia akan menjadi seorang immortal yang mendalam dengan begitu cepat. Haha, dia baru saja mendapatkan intisari dari Gunung Dewa. Tapi, bukankah mendapatkan esensi gunung suci berarti pemeliharaannya kuat? Mencapai puncak tangga ke-9 sudah cukup untuk membuktikannya. Mungkin, hanya karena dia memperoleh intisari Gunung Dewa maka dia mendapatkan pemeliharaan seperti itu. Meskipun ada banyak orang yang berdebat di bawah, mereka semua menggunakan teknik transmisi suara, sehingga aula utama masih sangat sepi. Suan Ling, ku dengar anak ini menerobos dua alam dari alam keabadian emas yang sempurna dan menjadi dewa mendalam tahap awal. Terlebih lagi, ketika dia memperoleh buah dao, dia memiliki 34 buah dao. Salah satu dari empat orang yang terlihat agak sopan tersenyum pada Ningqi dan bertanya pada Ji Tiga Ling. 34 buah dao. Para dewa persatuan agung di aula tersentak dalam hati mereka dan memandang Ningqi dengan tidak percaya. Namun, Dewa Abadi sudah lama mengetahui berita ini. Meskipun mereka juga sangat cemburu, ekspresi mereka tidak seburuk sebelumnya ketika mereka memikirkan bagaimana Ningqi telah bergabung dengan keluarga Ji dan akan menjadi salah satu dari mereka di masa depan. Ya, tidak buruk. Ji Xuanling tersenyum tipis. Bagus. Tiga kaisar abadi lainnya tertawa keras. Semakin mereka memandang Ningqi, mereka menjadi semakin puas. Ningqi sedikit terkejut, dia mengira pihak lain mungkin akan menjatuhkannya. Dia tidak menyangka kalau mereka akan begitu serasi sejak awal izinkan aku memperkenalkanmu. Selanjutnya, Ji Suanling memperkenalkan keempat orang itu kepada Ningqi dan Ji Sijun. yang halus disebut Ji Suansu. Yang satu berwajah penuh janggut dan tampak sangat kuat, terutama yang tampak galak dan botak. Namanya Ji Suanli. Ada orang lain yang sama dengan Ji Suanling. Dia seorang wanita, tapi dia berbeda dari kecantikan sedingin es seperti Ji Suanling. Tampaknya dia berada pada kondisi ekstrim yang lain. Wajahnya dipenuhi senyuman hangat, dan sosoknya juga sangat montok. Namanya Ji Suansu. Yang terakhir adalah seorang pria Parubaya dengan wajah dingin dan pucat, tapi ada sedikit senyuman di matanya. Namanya Ji Suandao. Keempatnya adalah Kaisar Langit tahap awal, mirip dengan Ji Suanling. Dilihat dari namanya, mereka berlima berasal dari generasi yang sama. Ning Beixuan, Ji si Jun, menyapa keempat leluhur. Ning Ki dan Ji si Jun membungkuk hormat setelah Ji Suanling menyelesaikan perkenalannya. Tidak perlu formalitas. Ji Suansu tersenyum ringan, lalu menatap Ji Suanling dan berkata sambil tersenyum, "Suanling, kenapa kamu tidak memberikan murid ini kepadaku?" Kakak Suansu, kamu tidak benar. Suanling tidak bermaksud untuk pergi ke persidangan kali ini, tetapi kamu bersikeras agar dia pergi. Sekarang dia telah membawa kembali murid yang baik, kamu masih bertarung dengan Suanling. Apakah Anda menindas kami wanita lemah? Ji Suansu berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Ji Suanling juga sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Itu hanya lelucon, kenapa serius sekali? Ji Suansu tersenyum canggung, lalu berkata kepada Ji Suanling, Suanling, upacaranya bisa dimulai. Iya. Ji Xuanling Ling mengangguk, lalu berkata kepada Ning dan Ji Si Jun, berlutut dan bersujud tiga kali, dan kamu akan memasuki keluarga Jiku di masa depan. Jika kamu mengkhianati kami, surga akan membencimu. Jika kamu mengkhianati kami, surga akan membencimu. Di Aula, baik itu Dewa Abadi atau Dewa Persatuan Agung, semuanya tiba-tiba meraung serempak. Gelombang suara yang sangat menakutkan langsung menyebar ke segala arah Aula. Murid-murid keluarga Ji yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Aula dan berpartisipasi dalam upacara semuanya berhenti dan melihat ke arah Aula. Wajah Ji pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Ningki, bagaimanapun, berdiri kokoh di tempat, berpikir dalam hati, jadi disinilah unjuk kekuatan disembunyikan. Namun, tingkat gelombang suara ini tidak dapat membahayakan Ningki sama sekali. Ji juga memperhatikan hal ini, dan matanya sedikit meredup. Dalam waktu singkat, Ningki telah berubah dari dewa emas yang sempurna menjadi dewa mendalam tahap awal. Sekarang, bahkan tanpa menggunakan formasi pedang itu, kekuatannya tampaknya sedikit lebih kuat dari miliknya. Dia bahkan bisa dengan mudah menahan oman para dewa abadi dan dewa persatuan agung ini. Hal ini membuat Jisijun merasa sedikit kesal. Suaranya menjadi semakin keras, dan Jisijun tidak tahan lagi. Dia berlutut di tempat, dan setelah bersujud tiga kali, dia menyadari bahwa suara-suara ini tidak lagi membahayakan dirinya, dan ekspresinya menjadi rileks. Saat berikutnya, Jisijun sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke arah Ningki, hanya untuk menemukan bahwa Ningki masih berdiri kokoh, seolah-olah dia tidak peduli dengan suara di sekitarnya. Menarik. Sudut bibir Jisuan Su dan tiga lainnya sedikit melengkung, dan tatapan mereka semua tertuju pada Ningki. Pada saat ini, Dewa Abadi dan Dewa Persatuan Agung di aula menyadari bahwa Ningki tidak takut dengan unjuk kekuatan mereka, dan suara mereka menjadi semakin keras. Jika ada pengkhianatan, surga akan membencimu. Jika ada pengkhianatan, surga akan membencimu. Jika ada pengkhianatan, surga akan membencimu. Suara-suara itu terdengar berulang-ulang, setiap kali lebih keras dari sebelumnya banyak murid keluarga Ji yang berada jauh dari aula utama tidak tahan lagi, dan buru-buru terbang jauh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa unjuk kekuatan ini berlangsung begitu lama? Kakak Seng Yuan, anak ini mungkin akan menjadi orang yang sulit ditembus. Seorang murid keluarga Ji memandang Ji Seng Yuan dengan sedikit ketakutan. Ji Seng Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, dari sudut matanya, dia memperhatikan bahwa murid keluarga Ji di sekitarnya sedang melihat kaola utama dengan sedikit emosi di mata mereka. Hal ini menyebabkan sedikit rasa dingin melintas di kedalaman mata Ji Seng Yuan, dan dia mencibir dalam hati, kamu baru saja tiba di keluarga Jiku, dan kamu sudah membuat keributan besar. Formasi yang luar biasa, menarik. Dua jam berlalu, empat jam berlalu, suara-suara itu masih tak berhenti. Semua orang menyadari bahwa puncak gunung tempat mereka berada bergetar tanpa henti karena musik abadi yang luas dan perkasa. Akhirnya, banyak murid keluarga Ji merasakan sedikit kekaguman dan kekaguman pada Ningki. Waktu terlama yang pernah mereka lihat untuk melihat seseorang yang mampu bertahan dalam unjuk kekuatan seperti itu adalah tidak lebih dari 10 menit. Kecuali seseorang yang dilahirkan untuk menjadi dewa abadi dan bergabung dengan keluarga Ji, keberadaan seperti itu pasti akan diikuti oleh beberapa kaisar abadi. Jadi kali ini, Ningqi berlangsung selama beberapa jam dan itu benar-benar mengejutkan seluruh keluarga Ji. Senyuman tipis di wajah Ji Senyuan berangsur-angsur memudar dan digantikan dengan sedikit kesungguhan. Di aula utama. Baiklah, tenanglah. 2856 Ningki tidak punya pilihan selain bersujud tiga kali. Namun, saat dia bersujud, Ningki berpikir dalam hatinya bahwa dia dan keluarga Ji berada di pihak yang berbeda, jadi tidak ada pengkhianatan. Ji Si Jun memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagai Suan Immortal yang sempurna dan berada di peringkat ke-9 di papan peringkat Suan Immortal, jarak antara dia dan Ningki semakin lebar. Dia bahkan tidak bisa menahan unjuk kekuatan keluarga Ji selama 10 menit, tapi Ningki bisa menahannya selama beberapa jam. Baiklah, Ayo pergi. Ji Ling berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Ningki sedikit terkejut. Inikah hadiah untuk mengakui seorang master? Sangat sederhana. Murid keponakan Xuan, datanglah ke halaman klan ketika kamu punya waktu di masa depan. Ji Xuan Su tersenyum. Iya. Ningki mengangguk dan membungkuk pada mereka berempat sebelum berbalik untuk pergi bersama Ji Ling. Setelah keluar dari aula, Ningki tiba-tiba menatap Ji Ling. Tuan, saya ingin berjalan-jalan di sekitar lingkungan klan. Mata Ji Xuanling bergerak sedikit, lalu dia mengangguk. "Jangan buang waktu terlalu banyak. Saat kalian kembali, aku akan mengajari kalian berdua teknik budidaya keluarga Ji." Ji Jun tertegun sejenak, lalu ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Ketika dia pergi, dia bahkan memelototi Ningqi, seolah dia marah karena Ningqi memperlambatnya dalam mempelajari teknik budidaya keluarga Ji. "Ini Paviliun Harta Karun." Ningqi berdiri di depan sebuah bangunan bambu yang menjulang tinggi. Ia menyadari bahwa sebagian besar bangunan keluarga Ji suka menggunakan bambu sebagai bahan dasarnya. Ketika Ningki mengamati pavilion harta karun, banyak orang juga mengamatinya. Namun, mereka hanya berdiri di tempat dan tidak berniat maju untuk menyambutnya. Faktanya, ada banyak murid keluarga Ji yang ingin maju dan menyapa Ningki, tetapi status mereka di keluarga Ji tidak tinggi, dan tingkat kultivasi mereka juga sangat rendah. Mereka takut ditolak, dan itu memalukan. Adapun murid keluarga Ji yang berstatus sedikit lebih tinggi, mereka meremehkan mengambil inisiatif untuk menyapa Ningki, yang baru saja memasuki keluarga Ji. Keberadaan keluarga menyambut mereka. Apakah kamu Ji Beixuan yang baru saja menjadi murid dari Patriark Xuanling? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Ningki. Apakah itu Ji Seng Yuan? Kenapa dia merendahkan dirinya untuk menyambut pendatang baru ini? Baru-baru ini, Ji Seng Yuan menjadi pusat perhatian di keluarga Ji. Kudengar dia telah membentuk faksi yang disebut, Asosiasi Naga Suci. Tidak hanya separuh murid keluarga Ji yang bergabung, bahkan lebih dari sepuluh murid abadi tetua raja adalah bagian darinya. Kalian baru saja kembali dari misi, jadi tentu saja kalian tidak tahu tentang ini. Pantas saja ketika saya pertama kali kembali, saya mendengar beberapa murid keluarga Ji menyebut diri mereka Senglong. Ternyata faksi ini didirikan oleh Ji Seng Yuan. Dengan cara ini, bagaimana tim kecil kita yang terdiri dari selusin orang bisa melawan Ji Seng Yuan? Bukankah garis keturunan tetua lainnya sudah bergerak, meninggalkan Ji Seng Yuan sendirian? Keluarga mana yang terkuat? Bagaimana mungkin? Tapi sekarang Ji Seng Yuan ada di sini, aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu. Kami akan membicarakannya secara detail setelah mereka pergi. Baiklah, sebenarnya saat Ji Seng berjalan mendekat, Ning sudah merasakannya. Dia sekarang adalah seorang suan immortal, jadi dia bahkan lebih sensitif terhadap aura seorang suan immortal. Budidaya Ji Seng sama dengan budidaya Ji Si keduanya berada di lingkaran besar alam abadi suan. Namun, Ningki merasa jika dia bisa masuk ke peringkat abadi suan, peringkatnya setidaknya tidak akan lebih rendah dari peringkat Ji Si Ji Si bahkan lebih kuat dari Long Cheng, orang nomor satu di Dewan Abadi Abstrus. Ji Itu sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Ningqi menghela nafas lalu tersenyum pada Ji Seng Yuan. kakak senior, bolehkah saya tahu siapa anda? Ji Seng Yuan diikuti oleh beberapa murid keluarga Ji. Mereka semua adalah dewa abstrus dan semuanya merupakan dewa abstrus puncak. Dilihat dari aura mereka, mereka semua berada di peringkat Dao Surgawi. Ketika mereka mendengar Ningqi memanggilnya kakak senior, senyuman muncul di mata mereka dan rasa takut di hati mereka sedikit berkurang. Saya Ji Seng Yuan, pemimpin asosiasi Naga Suci. Ji Seng Yuan tersenyum, pemimpin asosiasi Naga Suci. Ningqi tersenyum. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu denganmu. Ekspresi Ji Yuan tidak berubah dan dia tersenyum hangat. Adapun apa yang dikatakan Ningqi, dia jelas menganggapnya sebagai omong kosong. Dia baru saja bergabung dengan keluarga Ji, jadi bagaimana itu bisa menjadi suatu kehormatan? Setelah mengobrol sebentar, Ji Yuan tiba-tiba tersenyum. Saudara muda Bei Xuan, kamu baru saja bergabung dengan keluarga Ji, jadi pasti ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Bagaimana kalau aku menjadi pemandumu? Oh, karena kakak senior Seng Yuan sangat saleh maka saya akan menerima tawaran Anda. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan. Melihat ini, senyuman Ji Seng Yuan menjadi semakin cerah. Adik laki-laki sepertinya cukup tertarik dengan pavilion harta karun tersembunyi. Bagaimana kalau begini, aku akan mengajakmu berjalan-jalan. Dengan reputasi kakak senior, kamu bahkan bisa memasuki level terakhir. Ji Seng Yuan tersenyum. Kalimat ini tampak biasa saja, tetapi memberitahu Ningki bahwa jika dia tidak memimpin, bahkan jika Ningki pergi ke pavilion harta karun, dia tidak akan bisa menikmatinya. Setidaknya dia tidak akan bisa mencapai level terakhir. Ningki merasa seperti bantal bernama Ji Yuan jatuh dari langit saat dia hendak tidur. Mau tak mau, dia merasa bahwa penilaian keberuntungannya dalam sembilan langkah menuju surga memang sangat akurat. Dengan Ji Yuan yang memimpin, Ningki berhasil memasuki pavilion harta karun. Ketika para murid di pavilion harta karun melihat Ji Yuan, beberapa dari mereka memanggilnya sebagai presiden, sementara yang lain memanggilnya sebagai kakak senior. Bahkan keberadaan Grand Unity secara tidak sadar akan menghindarinya dan tidak menghadapinya. Ji Yuan tersenyum hangat. Dia tampak seperti anak laki-laki besar yang penuh sinar matahari. Saudara muda Bei Xuan, apakah Patriark leluhur Xuan Ling memberitahu Anda tentang poin kontribusi? Ji Yuan tiba-tiba bertanya. Tidak pernah. Ning Qi tersenyum. Ya, poin kontribusi sangat penting. Bukan hanya Ji kami, delapan klan besar lainnya juga memiliki poin kontribusi. Anda dapat menggunakan poin kontribusi untuk menukar segala jenis harta karun, materi spiritual, pil obat, telur binatang abadi, budidaya teknik, seni abadi. Apapun yang dapat Anda pikirkan, pada dasarnya Anda dapat menukarnya di Paviliun Harta Karun. Pada saat yang sama, jika Anda ingin pergi ke alam mistik untuk berkultivasi, Anda memerlukan poin kontribusi. Dapat dikatakan bahwa tanpa poin kontribusi, akan sulit bagi Anda untuk melakukan apapun di keluarga Dao Surgawi. Ji Seng Yuan tersenyum. Bolehkah saya bertanya, kakak senior, dari mana Anda mendapatkan poin kontribusi? Ning Ki tertawa. Tentu saja, itu untuk melakukan misi. Keluarga Dao Surgawi kami akan mengeluarkan segala macam misi setiap hari. Selama Anda menyelesaikannya, Anda akan menerima sejumlah hadiah. Tentu saja, jika Anda memiliki harta yang menarik perhatian. Yang lain, Anda juga dapat menukarkannya dengan poin kontribusi. Ji Seng Yuan tersenyum. Itu setara dengan mata uang yang digunakan dalam keluarga Dao Surgawi, seperti koin semua surga yang digunakan dalam jimat semua surga. Setelah mendengarkan penjelasan Ji Seng Yuan, pemahaman Ningqi tentang poin kontribusi semakin dalam. Karena benda ini dapat diperoleh melalui perdagangan, Ningki merasa dia tidak perlu khawatir tidak memiliki poin kontribusi yang cukup. 2857 Setelah Ji memberitahu Ningki betapa pentingnya poin kontribusi, dia tiba-tiba mengubah topik dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum, seperti persekutuan naga suci saya, kami biasanya bisa mendapatkan misi sederhana dengan banyak hadiah. Ningki tersenyum dan tidak menjawab, tetapi dia berkomunikasi dengan labu di benaknya. Apakah kamu merasakan putih kecil? Ada formasi di setiap lantai. Aku tidak bisa merasakannya dalam kesadaranmu tapi aku akan tertangkap jika aku keluar. Terus naik, jangan lepaskan sudut manapun," kata labu itu. Ketika Ji Senyuan melihat bahwa dia tidak mendapatkan respons yang diinginkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ningqi. Disengaja atau tidak, dia mengingatkan Ningqi bahwa saat pertama kali bergabung dengan keluarga Ji, yang terbaik adalah memilih beberapa faksi untuk bergabung. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Saat Ningqi tertawa, dia menggunakan identitas Ji Yuan untuk berjalan menuju tingkat yang lebih tinggi dari Paviliun Harta Karun. Perjalanannya tidak terhalang. Bahkan level yang hanya bisa dimasuki oleh Primordial Unity Immortals, Ji Yuan dapat dengan mudah membawa Ningqi masuk. Tidak ada yang menghentikannya. Ningqi segera merasa bahwa keputusannya benar. Tidak. Dengan bantuan Ji Yuan, dia benar-benar bisa pergi ke setiap sudut Paviliun Harta Karun. Saudara Seng Yuan, anak ini sepertinya berpura-pura bodoh. Beberapa makhluk abadi yang mengikuti Ji Yuan saling memandang. Salah satu dari mereka mau tidak mau mengirimkan transmisi suara ke Ji Yuan. Ji Yuan masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menjawab, "Tidak apa-apa, itu sifat manusia. Orang lain tidak akan memihak dengan mudah, tapi ketika orang-orang itu kembali ke keluarga Ji dan mengetahui bahwa anak ini sangat beruntung, mereka pasti akan bertarung dengan kita demi dia. Mereka tidak akan punya kesempatan." Mata Ji Yuan menunjukkan sedikit rasa percaya diri, sederhana saja, karena dia adalah keturunan salah satu dari tiga tetua keluarga Ji karena ayahnya adalah kaisar tahap akhir. Hanya ada dua orang seperti itu di keluarga Ji. Selain orang yang mengasingkan diri, ayahnya dan kaisar tahap akhir lainnya adalah yang terkuat. Sisanya adalah kaisar tahap menengah dan awal. Dia tidak percaya bahwa Ningki tidak akan menerima umpan dengan latar belakangnya. Dia bisa tetap tenang bahkan saat menghadapi Ji Xuanling. Saudara senior Seng Yuan, pavilion harta karun keluarga Ji kami memang penuh dengan harta karun langka. Banyak di antaranya tidak dapat dilihat di dunia luar. Ningki menghela nafas sambil melihat sekeliling. Desahan ini setengah benar dan setengah salah. Ada banyak jenis harta ajaib di Paviliun harta karun, banyak jenis pil, dan banyak jenis materi spiritual yang digunakan untuk pemurnian. 70 hingga 80 persen dari mereka punah di dunia abadi. Ningki bahkan belum pernah mendengarnya. Dia bahkan melihat telur binatang abadi peringkat ke-7 atau ke-8. Ningki tidak tahu seberapa besar perbedaan antara 100.000 poin kontribusi dan 100.000 poin pencapaian. Tapi setidaknya di keluarga Ji, 100 ribu poin kontribusi adalah jumlah yang sangat besar. Ningki tidak tahu seberapa besar perbedaan antara 100 ribu poin kontribusi dan 100 ribu poin pencapaian. Mendengar desahan Ningki, murid keluarga Ji di dekatnya semuanya tersenyum bangga. Mereka senang melihat para pendatang baru ini mempermasalahkan hal apapun. Ini bukan apa-apa. Selama kamu punya cukup poin kontribusi, kamu bisa menukarnya. Sebenarnya, hal terbaik disembunyikan di level tertinggi. Apakah kamu ingin melihatnya? Ji Seng Yuan tersenyum dengan tenang. Ya, Ningki tampak penuh harap. Ikuti aku, Ji Seng Yuan tersenyum. Tidak lama kemudian, dia membawa Ningki ke tingkat tertinggi Pavilion Harta Karun. Bahkan beberapa dewa suan di sampingnya berhenti di tingkat berikutnya dan tidak mengikuti. Paman, apakah kamu di sini? Ji Seng Yuan pertama-tama membawa Ningki ke dinding yang sepertinya terbuat dari logam, lalu berbicara dengan hormat dengan suara rendah. Paman, mata Ningki bergerak. Pantas saja Ji Seng Yuan bisa membawanya ke sini. Jadi, yang menjaga tempat ini adalah pamannya. Memikirkan hal ini, tatapan Ningki tertuju pada dinding logam. Dia bisa merasakan dinding logam ini luar biasa. Aura di dalamnya bahkan lebih kuat dari Jisuan Ling dan Kaisar Abadi tahap awal lainnya. Setelah sekitar lima napas waktu, sebuah pintu besar tiba-tiba muncul di dinding logam. Kemudian, pintu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah hitam keluar. Pandangannya tertuju pada Ji Yuan dan Ningki. "Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa orang ini?" Orang tua itu tersenyum pada Ji Yuan dan bertanya, "Bibir Ji Yuan bergerak sedikit." Ekspresi terkejut muncul di mata lelaki tua itu. Setelah itu, dia melirik Ningqi dan mengangguk, "Masuklah." "Namun, hanya kaisar abadi dari klan yang bisa datang ke sini. Jangan tinggal di sini terlalu lama." "Terima kasih, paman. Saya akan mengajak saudara muda Suan untuk melihatnya." Ji Yuan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Orang tua itu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. "Saudara muda Suan, ayo pergi." Ji Yuan tersenyum pada Ningqi, ada sedikit rasa bangga di matanya. "Tolong Kakak senior Seng Yuan. Qi berkata dengan sadar. Haha. Ji Seng Yuan terkekeh gembira dan berjalan masuk. Qi mengikuti dari belakang. Saat dia masuk, pintu besi itu perlahan tertutup. Itu adalah aula yang sangat terang dengan beberapa rak panjang. Di setiap rak, ada item yang memancarkan aura spesial. Junior magang saudara Xuan, kamu seharusnya sudah mendengar tentang perang besar antara makhluk abadi dan setan. Ini adalah rampasan perang yang diperoleh keluarga Tian kami setelah membunuh klan abadi kuno. Namun, dewa kuno mungkin menggunakan semacam metode untuk sembunyikan penggunaannya. Tidak perlu menukarnya. Ji Yuan mengirimkan suaranya ke Ninki. Ada satu hal yang tidak dia katakan. Bahkan jika leluhur Huagu muncul, dia tidak akan dapat menemukan informasi berguna apapun dari barang-barang ini. Kemungkinan besar rampasan perang di lantai ini adalah sampah. Namun, sebagai rampasan perang, tidak bisa dibuang dan hanya bisa ditinggalkan di sini. Itu adalah bukti kejayaan keluarga Tian Dao di masa lalu. Kalau tidak, pamannya, seorang raja surgawi. Tidak hanya akan ditempatkan di sini, tetapi setidaknya seorang Kaisar Surgawi akan ditempatkan di sini. Begitu, terima kasih atas pengingatnya, Kakak Senior. Ningqi mengirimkan suaranya ke Ji Yuan. Kemudian, dia dan Ji Yuan berjalan mengelilingi aula beberapa kali. Akhirnya, mata mereka tertuju pada belati terbang yang tumpul. Belati terbang itu tampak sangat biasa, seolah-olah dibuat oleh pengrajin fana. Tidak ada pola rumit di dalamnya, dan aura yang dipancarkannya tidak berbeda dengan senjata biasa. Apakah itu dia? Itu putih. Aku tidak mengira Whitey lebih pandai bersembunyi daripada aku. Suara gembira labu kecil itu terdengar di lautan kesadaran Ningki. Apakah ada cara untuk mengambilnya? Tuan Abadi itu akan mengetahuinya. 2858. Di pintu masuk Departemen Keuangan. Ji Seng Yuan tersenyum pada Ningki. Saudara muda Beixuan, bagaimana kabarnya? Apakah menurut Anda pavilion harta karun tersembunyi keluarga Ji kami dapat diterima? Saudara senior Seng Yuan, Anda pasti bercanda. Ada begitu banyak harta karun di Departemen Keuangan sehingga saya terpesona. Bukan hanya lumayan, ini membuka mata. Ning Qi tersenyum. Saudara muda Bei Suan, jika Anda menyukai harta Dharma di Perbendaharaan, saya mungkin bisa meminjamkan Anda beberapa poin kontribusi. Jangan terlalu formal dengan saya. Ji Sheng tersenyum dan berkata. Saya tidak pantas mendapat hadiah. Ning Qi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ji Sheng mengucapkan beberapa patah kata lagi. Melihat Ning Qi masih sangat bertekad, sedikit rasa dingin muncul di kedalaman matanya. Dewa Suan lainnya berkata dengan nada yang aneh, Saudara muda Beik Suan, Saudara senior Seng Yuan tidak akan meminjamkan poin kontribusi dengan mudah. Karena Saudara senior sangat menghargaimu, kamu harus menerimanya. Apa, saya tidak berani menolak hadiah dari orang yang lebih tua. Disitulah kesalahanmu. Bagaimana aku bisa menjadi kakak dari kakak muda Beik Suan? Ji Seng Yuan tersenyum. Kakak senior, kami terlalu impulsif. Para dewa abstrus terkikik. Saudara muda Beik Suan, karena kamu begitu berani, aku tidak akan memaksamu. Namun, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ji Seng Yuan tersenyum. Kakak senior, tolong bicara. Ning Qi tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan para dewa abstrus? Mereka memperingatkannya bahwa sebagai pendatang baru, dia harus mendengarkan Ji Seng Yuan. Sayangnya, karena alasan tertentu, Ning Qi tidak menyukai Ji Seng Yuan. Jadi, dia pura-pura tidak mengerti. Di keluarga Ji, kamu tidak akan bisa melakukan apapun hanya karena kamu memiliki seorang guru. Seseorang seperti Patriark Xuanling mengasingkan diri sepanjang tahun. Bahkan jika dia mengajarimu teknik kultivasi keluarga Ji, kamu harus memahaminya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Jika Anda dapat bergabung dengan kekuatan seperti Persatuan Naga Suci, masa depan Anda akan jauh lebih lancar. Bagaimana menurut Anda, Saudara Muda Xuan? Ji Seng Yuan tersenyum. Dia tidak ingin bermain-main dengan Ning Qi lagi. Maaf, ini pertama kalinya saya ke sini dan saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Mari kita bicarakan nanti. Guru sedang menunggu saya kembali, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal. Ningki tersenyum meminta maaf, menangkupkan tangannya, dan pergi. Saat Ji Seng Yuan melihat Ningki pergi, matanya perlahan menjadi dingin. Kakak senior Seng Yuan, aku sudah mengatakan bahwa bocah ini selama ini bersikap bodoh. Sekarang karena kamu telah berbicara terus terang, dia langsung menolak. Dia jelas-jelas menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hangus. Senior saudaraku, kamu secara pribadi membawanya berkeliling perbendaharaan. Seorang suan immortal di belakang Ji Seng Yuan berkata dengan dingin dengan sedikit nada marah. Berikan perintahnya. Dia tidak diperbolehkan menerima misi menguntungkan apapun di menara misi. Mari kita lihat apakah dia akan berubah pikiran. Kalau tidak, kami akan melarangnya sepenuhnya. Ji Seng Yuan mencibir. Iya. Setelah Ningki meninggalkan perbendaharaan, dia tidak segera kembali ke gua tempat tinggal Ji Xuanling. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di sekitar Ji Dia menyadari bahwa gunung tempat Ji berada sangat besar. Bangunan-bangunan itu saling terhubung. Selain perbendaharaan, Klanji juga memiliki balai penegakan hukum, menara misi, halaman alam rahasia, dan departemen lainnya. Ningqi sangat ingin tahu tentang halaman rahasia alam. Namun saat dia hendak masuk, dia dihentikan. Alasannya adalah dia tidak memiliki token Jiklan untuk menyimpan poin kontribusi. Kakak senior, kamu pasti murid baru dari Patriark Swanling, kan? Anda hanya dapat memasuki halaman alam rahasia dengan token Klanji. Saya yakin Patriark Xuanling belum memberi Anda tokennya. Ketika Anda mendapatkan token dan memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda akan dapat memasuki halaman rahasia Rilem. Ada lebih dari 10 murid yang menjaga halaman alam rahasia. Mereka ada di sekitar wilayah Grand Luo, dan orang yang berbicara adalah salah satu dari mereka. Meskipun mereka memasuki klan Tian Dao lebih awal dari Ningqi, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan penduduk asli klan Tian Dao, mereka tidak berani sombong seperti Ji Seng Yuan saat menghadapi Ningqi. Tidak hanya bakat Ningqi yang sangat tinggi, namun pemeliharaannya juga sangat kuat. Terlebih lagi, dia adalah murid pribadi Ji Xuanling. Bagaimana grand Luo ini berani mempersulitnya? Oh, mata Ningki bergerak sedikit sebelum dia tersenyum. Aku ingin tahu alam rahasia apa yang ada di halaman alam rahasia itu. Seharusnya tidak menjadi rahasia, bukan? Murid Jiklan sedikit terkejut. Dia memikirkannya dan tersenyum, "Kakak senior, kamu benar. Ada sembilan alam rahasia besar di halaman alam rahasia. Setiap alam rahasia berhubungan dengan tingkat kultivasi." Seorang dewa mistik sepertimu harus pergi ke alam rahasia abadi, tetapi karena kamu sudah mendaki sembilan langkah menuju surga, Anda memenuhi syarat untuk memasuki langkah ke kesembilan. Alam rahasia besar adalah alam rahasia Dao talisman. Setelah Anda membawa token jiklan, Anda akan bisa masuk alam rahasia jimat Dao. Ningqi ingat bahwa ketika Jiang Yu masih seorang suan immortal, dia tampaknya telah memahami Dao talisman dan menguasai kekuatan Dao talisman. Kekuatan semacam ini setingkat lebih tinggi dari kekuatan Dao besar. Bagaimana aku memanggilmu, adik muda? Ningki mengumpulkan pikirannya dan tersenyum padanya. "Kakak senior, kamu terlalu sopan. Saya Jichong." Jichong tersenyum sopan. "Terima kasih, adik muda, karena telah menghilangkan keraguanku hari ini. Aku akan pamit dulu." Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Setelah dia pergi, murid keluarga Ji lainnya yang menjaga pintu masuk halaman alam rahasia memandang Jichong dengan iri. Namun, ada juga beberapa pasang mata yang mengandung sedikit ejekan. Orang ini belum menempatkan dirinya di keluarga Ji, dan karena dia membunuh Raja Abadi Mengki, keluarga Meng memandangnya sebagai duri di pihak mereka. Untuk menyatakan niat baik begitu awal, kamu telah memasang taruhan pada pihak yang salah. Orang. Seorang murid keluarga Ji mencibir. Ji Chong tersenyum acuh tak acuh. Sudah sepuluh hari kemudian dia kembali ke puncak gunung tempat Ji Xuanling berada. Begitu Ningki mendarat, dia melihat Ji Si Jun tiba-tiba muncul dan menatapnya dengan marah, guru telah menunggu lama sekali. Ini hanya 10 hari. Apakah itu waktu yang lama bagi guru? Saya khawatir Anda menjadi tidak sabar, bukan? Kakak muda Ji. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Huff, jangan berpikir bahwa aku akan takut padamu. Anda dan saya sama-sama murid keluarga Ji. Dengan bakat saya, tidak lama lagi saya akan menjadi kesatuan primordial. Saat itulah kita akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ji Sijun mencibir dan berbalik untuk berjalan menuju menara bambu ungu milik Ji Xuanling. Saat kamu menjadi kesatuan primordial, Aku mungkin sudah menjadi dewa abadi, kan?" Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Ji Sijun hampir terhuyung saat mendengar ini. Lalu, dia mendengus dingin di dalam hatinya, membual tanpa malu-malu. Faktanya, setelah Ningki mendapat manfaat dari serangan balik esensi Gunung Ilahi, Gunung Ilahi kini dengan patuh tinggal di lautan kesadarannya. Ada aliran energi yang konstan dari Gunung Ilahi, membersihkan meridian Ningki. Energi ini diserap oleh Ningki dan diubah menjadi 2859 setelah Ningki kembali ke Gunung Jisuanling, Jisuanling tidak memberinya instruksi apapun dan sepertinya sedang berkultivasi dalam pengasingan di hutan bambu ungu. Labu kecil itu berteriak agar Ningki memikirkan cara untuk menyelamatkan putih kecil. Ningki memikirkannya. Jika dia ingin menggunakan poin kontribusi untuk ditukar dengan putih kecil, dia harus mengeluarkan 200 ribu poin kontribusi. Ningki tidak berpikir itu akan sulit. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah menemukan alasan yang bagus. Jika tidak, sebagai pendatang baru, bahkan Ji Xuanling akan mencurigainya jika dia tiba-tiba mengeluarkan 200 ribu poin kontribusi. Itu mudah. Pergi ke menara misi dan terima misi. Lalu, bawakan sesuatu kembali dan beritahu mereka bahwa ini adalah kesempatan yang kamu peroleh di luar dan tukarkan dengan 200 ribu poin kontribusi. Dengan keberuntunganmu, mereka tidak akan mencurigai apapun. Kata labu itu. Hem, itu ide yang bagus. Saya bisa kembali ke planet leluhur untuk melihatnya. Ningki mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, Ningki tiba-tiba merasakan beberapa aura turun dari langit. Di antara aura-aura ini, ada satu yang tingkat budidayanya bahkan lebih tinggi daripada Dewa Abadi Mengki tahap akhir. Ketika Ningki keluar dari bangunan bambu, tiga pasang mata tertuju padanya. Ji Sijun sepertinya juga merasakan kedatangan ketiganya. Dia berjalan keluar dari bangunan bambu berbentuk aneh dan menoleh. Kamu adalah murid baru guru. Kultivator dengan aura terkuat di antara ketiganya memandang Ningki dan Ji Sijun dengan acuh tak acuh. Ningqi melirik atribut ketiganya dan menyadari bahwa orang yang berbicara disebut Ji Hong, dewa abadi yang sempurna. Dua lainnya jauh lebih lemah dari dia. Mereka hanyalah kesatuan primordial yang disempurnakan abadi. Mereka disebut Jian dan Ji Chai Yun. Ada seorang murid perempuan. Saya akhirnya memiliki seorang adik perempuan junior. Ji Chai Yun memandang Ji Si Jun dengan heran. Si Jun menyapa ketiga kakak beradik itu. Ji Si Jun bereaksi cepat dan segera maju menyambut mereka. Ningqi tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Adik laki-laki menyapa ketiga kakak laki-laki dan perempuan. Jadi kamu adalah Ji Si Jun. Aku pernah mendengar namamu. Kamu berada di peringkat ke-9 di papan peringkat abadi misterius. Ji Chai Yun tersenyum. Itu hanya nama kecil. Mohon maaf, kakak perempuan. Ji Si Jun cepat berkata. Ji Hong memandang Ningki dan Ji Si Jun dengan acuh tak acuh dan sedikit mengangguk. Saat ini, Ji Xuan keluar dari hutan bambu ungu. Mereka berlima melihatnya dan membungkus serempak. Kalian bertiga sudah kembali. Apakah ada pergerakan di sana? Ji Xuan berkata dengan tenang. Tuan, tidak ada pergerakan dari pihak Raja Iblis Banteng. Keluarga Jiang pasti telah meninggalkan pos mereka, membiarkan mereka berdua melarikan diri. Kata Ji Hong, Raja Iblis Banteng, Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia segera memikirkan tiruan dari Sage Pingtian Agung. "Mungkinkah Jiklan kebetulan bertugas menjaganya, atau apakah itu kakak seniornya yang murahan?" "Ya, dunia abadi berada dalam sedikit kekacauan akhir-akhir ini, jadi kita tidak bisa mengabaikannya." Jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun, seperti kemunculan klan abadi kuno, kita harus melaporkannya sesegera mungkin. Saat ini, mengerti. Ji Xuanling tersenyum. Lalu, dia melambai pada Ningqi dan Ji si Jun. Izinkan aku memperkenalkanmu. Keduanya adalah kakak perempuan dan kakak mudamu. Bei Xuan yang lebih tua, dan Si Jun yang lebih muda. Ekspresi Ji Si Jun tidak berubah saat mendengarnya, tapi dia sedikit kecewa. Dia memang menjadi kakak muda Ningqi dan bukan kakak senior. Setelah perkenalan, Ji Hong dan dua orang lainnya pergi lagi, seolah-olah mereka baru kembali untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi. Ningqi merasa sayang sekali. Jika mereka bertiga tinggal lebih lama, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Sage Pintian Agung dari mereka. Banteng tua itu sudah cukup lama ditindas. Jika ada kesempatan, Ningqi secara alami akan melepaskannya. Tunggu, Ji Hong berkata bahwa keduanya melarikan diri. Mungkinkah ada dewa kuno lain yang lolos dari penindasan keluarga Tian Dao? Siapa itu? Yang berasal dari wilayah Surga Wilangnya? Ningqi tiba-tiba menyadari, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada dewa kuno lain yang melarikan diri selama periode waktu ini selain Raja Kinguang. Tidak peduli apa, Ningqi tidak menyangka bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan Jiang Yu dan Jiang Hao untuk memulai persidangan lebih awal sehingga mereka dapat menangkap Ningqi. Kalian berdua, ikuti aku. Ji Suanling melirik Ningqi dan Ji Jun, lalu berbalik dan berjalan menuju Menara Bambu Ungu. Ini adalah pertama kalinya Ningqi memasuki tempat pengasingan Ji Suanling. Dia awalnya berpikir bahwa tempat Jisuan Ling berkultivasi dalam pengasingan pasti luar biasa dan energi spiritual di dalamnya pasti sangat bergejolak. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa itu tampak seperti menara bambu biasa. Bagian dalam tidak berbeda dengan dunia luar. Mungkin Jisuan Ling telah menggunakan semacam metode untuk menipu mata Ningqi. Silsilahku mengembangkan salah satu dari sembilan teknik ilahi agung keluarga Ji, katalog burung vermilion. Ini adalah metode budidaya tingkat 9 yang berisi satu teknik abadi tingkat sembilan, tiga teknik abadi tingkat delapan, tujuh teknik abadi tingkat 7, 16 teknik abadi tingkat 6 teknik, 36 teknik abadi tingkat 5. Dan lebih dari 500 teknik abadi tingkat 1. Ji Ling berkata dengan acuh tak acuh, jika katalog burung vermilion dibudidayakan secara ekstrim, dapat melahirkan roh burung vermilion di dalam tubuh seseorang. Ia dapat membakar segala sesuatu di dunia. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan seekor burung kecil yang diselimuti api muncul di ujung jarinya. Mata burung kecil itu cerdas, seolah memiliki kesadarannya sendiri. Kesadarannya biasa saja. Burung Vermilion, Ji si Jun menghirup udara dingin dan menatap roh burung Vermilion dengan kaget. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise, keempat binatang suci ini sudah ada sejak sebelum perang besar dewa dan iblis kuno dimulai. Sebagai murid keluarga Ji, Ji si Jun secara alami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keempat binatang suci ini daripada orang kebanyakan. Ada lebih banyak orang, tapi dia berpikir bahwa empat binatang suci telah lama punah dalam perang besar keabadian dan iblis. Dia tidak menyangka metode budidaya Ji Xuanling benar-benar dapat menumbuhkan semangat burung vermilion. Bukankah ini berarti ada peluang untuk menghidupkan kembali burung vermilion yang legendaris? Tanpa menunggu Ji si Jun mengungkapkan keterkejutan di hatinya, Ji Xuanling dengan lembut melambaikan tangannya dan dua sinar lampu merah langsung memasuki kesadaran keduanya. Segera setelah itu, wajah Ningqi dan Ji si Jun menunjukkan sedikit keterkejutan. Ningki melihat ke dalam kesadarannya dan melihat ada burung vermilion merah tambahan di antara gunung dewa dan labu kecil. Akibatnya, semakin banyak hal yang tersembunyi di kesadarannya. Tidak hanya ada gunung, tapi ada juga sebuah pintu, labu, busur pembunuh abadi, dan teknik tempering tubuh dupa abadi yang telah dia kembangkan. Sekarang, ada seekor burung tambahan di antara patung dewa yang telah terbentuk. Tiba-tiba, Ningki menyadari bahwa setengah dari kekuatan yang awalnya diberikan gunung ilahi kepadanya telah dialihkan ke burung itu. Di saat yang sama, setengah dari kekuatan di gerbang penekan penjara juga dialihkan untuk diserap oleh burung. Kedua burung ini bukanlah burung vermilion asli. Mereka hanyalah benih. Jika Anda ingin membudidayakan katalog burung vermilion, Anda tidak dapat mengolahnya tanpa benih. Dengan mereka, Anda dapat melahap api abadi di masa depan. Setiap jenis Anda melahapnya akan sangat meningkatkan katalog burung vermilion. Saat benih memupuk semangat burung vermilion, katalog burung vermilion akan 2860. Eh, ini Ningki menyadari bahwa dia sekarang memiliki tanda pinggang tambahan yang tergantung di pinggangnya. Dia tidak memilikinya sebelumnya. Dia memandang Ji Jun dan menyadari bahwa dia juga memiliki tanda pinggang tambahan. Dia segera mengerti bahwa ini adalah tanda keluarga Ji yang baru saja diberikan Ji Xuanling kepada mereka. Hanya dengan itu dia bisa benar-benar dianggap sebagai anggota keluarga Ji. Wajah Ji Jun dipenuhi kegembiraan saat dia bergegas kembali ke bangunan bambunya. Jelas sekali, dia berencana untuk segera mulai mengolah katalog burung vermilion. Ningqi, sebaliknya, merasakan sakit kepala. Setelah kekuatan Gunung Dewa dan Gerbang Penjara dibelah dua oleh burung itu, itu setara dengan menggunakan kekuatannya untuk memberi makan burung itu. Apalagi ditanam oleh Ji Xuanling sendiri. Ningqi mencobanya tetapi tidak dapat memperbaikinya atau mengusirnya. Itu setara dengan dia dipaksa mengolah katalog burung Vermilion. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh salah satu dari seni suci empat roh, katalog burung Vermilion. Salah satu dari seni suci empat roh. Sedikit kejutan muncul di mata Ningki ketika dia mendengar pemberitahuan sistem yang tiba-tiba. Kekuatan katalog burung vermilion mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Memikirkan hal ini, Ningki segera kembali ke bangunan bambunya dan memvisualisasikan burung itu. Ketika akal ilahi memasuki tubuh burung itu, banyak kenangan langsung muncul di benaknya. Itu adalah metode budidaya katalog burung vermilion. Selain dari kultivasi biasa, setiap kali saya melahap api abadi, saya dapat memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Sembilan api telapak tangan Daluo. Sembilan api abadi melayang di hadapan Ningki. Ketika mereka muncul, burung pipit merah di lautan kebijaksanaannya langsung menjadi penuh energi. Ia mengalir keluar dari lautan kebijaksanaan Ningki dan menelan sembilan api abadi. Kemudian, ia bersendawa dengan puas dan kembali ke lautan kebijaksanaan Ningki. Ningki. Ningki menemukan bahwa tubuh burung merah itu terus berkembang, dan auranya juga meroket. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengembangkan katalog burung vermilion ke tingkat pertama. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengembangkan katalog burung vermilion ke tingkat kedua. Ding. Selamat kepada tuan rumah. Notifikasi sistem terdengar satu demi satu. Ningki menemukan bahwa dalam waktu kurang dari beberapa saat, katalog burung vermilion miliknya telah mencapai tingkat ketiga, dan katalog burung vermilion hanya memiliki total sembilan tingkat. Burung pipit merah, yang awalnya hanya seukuran telapak tangan, kini memiliki lebar sayap setidaknya tiga sang. Pada saat yang sama, berbagai teknik abadi muncul di benak Ningki. Itu adalah teknik abadi tingkat 1, teknik abadi tingkat 2, dan teknik abadi tingkat 3. Ningki belum pernah mengembangkan teknik abadi ini sebelumnya. Namun, sepertinya dia dilahirkan bersama mereka. Tampilan Yi. Meskipun tingkatan teknik abadi ini relatif rendah, ada banyak jenisnya. Bagi Ningki, itu masih cukup berguna. Paling tidak, metode ofensif dan mistiknya tidak akan terlalu monoton. Kekuatan aneh perlahan muncul pada burung merah itu. Itu menyatu dengan kekuatan dao besar di tubuh Ningki. Hanya dengan berpikir, seluruh tubuh Ningki dipenuhi api. Intensitas api ini beberapa kali lebih kuat dari sembilan api abadi di sembilan api telapak tangan yang mulia. Hampir seketika. Dalam sekejap mata, bangunan bambu tempat dia berada telah berubah menjadi abu. Bambu-bambu ini pada awalnya bukanlah benda biasa. Mereka dipenuhi dengan ki abadi. Bahkan earth immortal mungkin tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Tapi sekarang, Ning Qi gagal mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dengan panggangan ringan, seluruh bangunan bambu yang dia bangun dengan susah payah menjadi abu. Setelah itu, Ji Si Jun, Yan Zhen, dan Ji Xuan Ling muncul satu demi satu. Mereka semua memandang Ningqi dengan ekspresi berbeda. Aura itu tadi, mungkinkah dia sudah menguasai katalog burung vermilion tingkat pertama dalam waktu sesingkat itu? Ji Si Jun memandang Ningqi dengan tidak percaya. Yan Zhen tidak tahu apa yang terjadi, tapi ekspresinya serius. Bagaimanapun, dia adalah primordial immortal tingkat menengah. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di tubuh Ningqi dalam sekejap. Kamu sudah menguasai katalog burung vermilion tingkat pertama. Ji Xuanling memandang Ningki sambil berpikir. Bahkan dia tidak bisa melihat kalau aku sudah menguasai level ketiga. Jantung Ningki berdetak kencang. Di permukaan, dia membungkuk hormat. Ya, tidak buruk. Bakatmu memang yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Pantas saja kamu bisa mendapatkan esensi Gunung Dewa. Pantas saja kamu bisa menaiki sembilan langkah menuju surga. Katalog burung vermilion ini mungkin sangat cocok untuk kamu. Asal. Namun, pada tahap selanjutnya dari katalog burung vermilion, akan semakin sulit untuk dibudidayakan. Anda tidak boleh mengendur. Setelah Anda menstabilkan wilayah Anda, pergi dan terima misi ke alam abadi untuk mencari api abadi. Kakak-kakak seniormu semuanya telah melalui cara ini. Ji Xuanling mengangguk. Ya Tuan. Ning Qi tersenyum. Ide Ji Xuanling persis seperti yang diinginkannya. Ning Qi sudah merencanakan mencari alasan untuk meninggalkan keluarga Tian Dao. Ji Xuanling berbalik dan kembali ke Menara Bambu Ungu. Ji si Jun memandang Ning Qi beberapa saat. Sedikit rasa cemburu tampak muncul di kedalaman matanya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki rumah bambu. Selamat, Kakak senior Ning. Yan Zhen berlari ke arah Ningki dan memberi selamat padanya. Kemudian, dia menawarkan bantuan Ningki membangun menara kecil lainnya. Ningki tentu saja menolak. Dia akan menerima misi sekarang. Tidak ada gunanya membangun menara bambu sekarang. Dia mungkin juga membangunnya saat dia kembali lagi nanti. Ketika Yan Zhen mengetahui bahwa Ningki akan menerima misi, dia merasakan gelombang rasa iri di hatinya. Dia memandang sosok Ningki yang menghilang dengan rasa iri. Sebagai anak alkimia Ji Xuanling, dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke menara misi. Dia setidaknya harus menjadi murid sekte luar untuk menerima misi saat dia terbang menuju keluarga Ji Hati Ningqi Sedikit bergerak dulu, ketika dia adalah dewa emas yang sempurna, lantai lima Menara Merit telah dibuka untuknya. Sekarang, dia telah langsung melintasi alam surga Zenit dan mencapai alam abadi mistik tahap awal. Menara Merit seharusnya membuka dua lantai lagi. Memikirkan hal ini, Ningqi melakukan banyak tugas. Seutas kesadaran ilahi langsung memasuki mal pembantaian naga dan berjalan ke Menara Merit. Dia tiba di lantai enam tanpa hambatan apapun. Di lantai enam menara merit, ada berbagai macam materi spiritual untuk menyempurnakan senjata. Ningki meliriknya dan memastikan bahwa lantai ini seharusnya ada khusus untuk memurnikan senjata. Ada lebih dari seribu jenis materi spiritual di sini. Melihat nama mereka, Ningki belum pernah mendengarnya. Mereka harusnya punah di dunia surgawi. Sangat jarang. Ningki memiliki hampir 9 juta poin prestasi, yang dapat ditukar dengan berbagai jenis materi spiritual untuk menyempurnakan senjata. Setelah melihatnya, Ningki berjalan menuju lantai tujuh. Meskipun materi spiritual ini sangat langka, Ningqi tidak lagi menggunakannya sekarang. Dia ingin melihat apa yang ada di lantai tujuh. Eh. Ningqi terkesiap kaget saat dia melihat sekeliling dengan kaget. Lantai ketujuh menara kontribusi sebenarnya diisi dengan teknik budidaya. Selain itu, tampaknya kualitasnya tidak rendah. Tiga teknik budidaya yang paling mahal adalah katalog Azure Dragon, katalog Macan Putih, dan katalog Kura-Kura Hitam. Ini seni suci empat roh yang disebutkan sistem. Saya baru saja memperoleh katalog burung vermilion dari Ji Ling, dan sekarang ada tiga jenis lainnya di Menara Merit. Saya memang putra penyelenggaraan.